Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, saya hantar je lah akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Alah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam tu kan. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti itu malam seram kita. Kita hadirkan tetamu baru kali ini, Zmi. Ya. Dan yang pastinya cerita kali ini aku berminat disebabkan ada satu kisah dan amalan budaya lah yang aku nak kongsikan kepada penonton semua pada malam ni. Sembang pasal amalan ni, Pis. Ia ada kalanya ia patut diteruskan, ada kalanya ia patut dihentikan. Apa amalan tu kita tak tahu. Betul. Kepada anda, terima kasih kerana menonton Santai Cik. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan juga kepada anda, silalah follow kita punya social media, lagi-lagi TikTok guys. Tolong kita sampai capai 100 follower. Ya, yeah. So malam ni kita tengok nama setup ribu. Baru ha? 100,000 100,000, okay. Kau 100 lebih ha. Kau alah. Okay, tengok setup baru aku dengan gaya rocker sekarang ni ha. Mic yang bukan-bukan ni diorang bagi kat aku ni. Oh, ha. Style. Okay, Mi, aku dah tak nak buang masa dah kan, Mi, eh? Kita pun dah tak sabar-sabar siapa pemanggil kita malam ni. Kita minta lah caller kita malam ni perkenalkan diri dahulu. Dipersilakan. Assalamualaikum untuk semua tim dan penonton Santai Chill. Boleh panggil saya Wak. Saya menetapi Pucung. Dan saya dapat nama Wak ni kerana orang tua saya dua-duanya daripada Indonesia. Jadi mereka dah lama menetap di sini. Jadi kawan-kawan sekalian ni semua memanggil saya Wak. Dekat itulah saya dapat nama Wak ni. Okay, dari Indonesia ni. Mak ayah dia Indonesia. So Indonesia tu belah mana tu? Kalau ayah saya, dia Jawa Barat. Okay, kalau ibu saya di Jawa Timur. Okey. Nampak keturunan Jawa. Selalu kita dengar kan, keluarga ataupun keturunan Jawa dekat Malaysia ni. Kali ni kita bawa jauh. Walaupun awak ni asalnya Malaysia, tapi keluarga dia, asal asilah keluarga dia daripada keturunan Jawa. Betul. Yang Indonesia. Aku dah tak sabar ya malam aku ni. Sabar. Okey, Wak. Macam biasa Wak, kita pun dah tak sabar untuk dengar kisah yang pertama Wak. Okey Wak, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang saya nak ceritakan ini berlaku di tanah Jawa. Kampung ayah saya, iaitu di Blitar. Blitar. Okay. Dan sewaktu ini saya berumur 13 tahun. Dan tujuan kita balik ni sebenarnya nak bercuti je. Kita pun daripada sini kita pergi ke sana dengan orang kata nak bercuti. Nah, jadi saya pun balik di sana, dah sampai di sana apa semua. Saya first time datang ke rumah nenek. Jadi saya agak terkejut sebab rumah ialah rumah rumah orang kampung. Dia ada 7 bilik dan tandas dekat luar. Dekat sini saya agak alamak. Tapi okey, tak apalah. Kita duduk dulu kan. Jadi dah macam tu kita pun time tu kita sampai tengah hari. Jadi kita lepak-lepak rehat apa semua sampai ke malam, dan malam tu ada tetamu yang datang. Dan pada mulanya saya tak tahu tetamu tu siapa. Tapi selepas keluarga kita duduk berkumpul ramai semua dan nama saya dipanggil. Dan tetamu tersebut saya tengok
dia orang tua, kita panggil dia mbah. Mbah. Okey. Mbah ni maksudnya orang yang tualah. Jadi macam Jawa, kita adat Jawa ni kita sangat-sangat menghormati orang yang tua ni. Kerana orang tua ni ibaratnya kalau dalam Jawa ni ibaratnya Tuhan yang nombor dua. Oh, okey, faham. Jadi kita dengan diorang memang sangat respect. Jadi saya tak tahu tujuan mbah ni mula-mulanya datang ke rumah nenek ni untuk apa. Selepas tu dia duduk dan bercerita. Rupanya malam itu dia nak mengajar saya amalan. Okey. Amalan ini mungkin kalau di Malaysia, kita orang Melayu kita panggil puasa putih. Betul-betul. Ya, kalau di Jawa kita panggil mutih. Mutih eh? Mutih. Okey. Okey, jadi amalan ini dia bila nak kita amalkan, kita nak mempelajari, dia puasa dia mengikut hari ganjil. Maksudnya 3-5 lebih kurang macam tu, lepas tu 7, ada yang sampai 1 bulan. Okey, faham. Dan dalam puasa putih ni juga kita hanya boleh makan nasi putih, air kosong, dan lagi satu kita hanya boleh duduk di ruangan yang gelap sahaja. Tak boleh kena langsung matahari ataupun api ataupun macam mana. Memang sangat kena gelap biarpun hari-harinya. Okey, maksudnya siang tu memang duduk dalam rumah je lah. Masa siang tu duduk dalam rumah pun, duduk dalam bilik, memang nak kena tutup semua yang orang kata lubang-lubang yang ibaratnya boleh menampakkan cahaya. Jadi ruang memang kita tak nampak langsung. Okey. Macam macam Dracula ni, tak boleh kena matahari, cahaya. Betul, 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 betul. Okey, dan tujuan dia kita faham amalan ini, setiap amalan daripada orang kata adat-adat tersebut ada masuk-masuk tertentu dia. Kalau kita memahami mungkin macam amalan yang kita ambil ni sebenarnya untuk membersihkan diri juga dan mendekatkan diri dengan dengan Allah juga. Jadi saya pun tak tahu lagi macam mana benda ni awal-awalnya, sebab saya agak curious time tu, amalan apa pula ni. Saya ingatkan mungkin kita sekadar duduk dan baca di situ, mempelajari macam mana ada orang Jawa dan apa semua kan. Jadi mbah tadi datang dekat saya. Pertama sekali apa yang dia buat, dia pegang kepala saya. Dia pegang kepala saya, lepas tu dia baca. Lepas tu dia cakap dengan orang tua saya, dia ni boleh pergi. Maksudnya boleh lepas lah. Okey, faham. jadi saya agak kebingungan dekat situ. Dah kenapa datang pegang kepala kan. Jadi agak okey, tak apa. Saya pun diam dulu. Selepas itu selepas dah selesai semuanya, daripada yang orang kata berkumpul tadi, saya bertanya dengan orang tua saya, apa yang tadi yang dibuat dengan mbah tadi. Lepas tu orang tua saya cakap dengan saya yang dia sebenarnya datang ke sini bukan hanya untuk bercuti saja, tapi dia nak saya mempelajari ilmu-ilmu juga yang daripada orang-orang tua kita, orang-orang lama katanya. Okey, faham. Saya dekat situ sebenarnya dah seram. Saya dah seram. Saya tengok macam mbah tu pun orang kata ada satu aura yang sangat-sangat orang kata kita tak boleh nak pandang dia remeh lah. Okey, faham. Orang tua saya kata, abang bersedia je. Besok, mulai besok petang, nanti mbah datang, mbah bawa abang pergi dekat belakang rumah kita ni. Okey. Jadi, dipendekkan cerita, mbah tu pun datang keesokan harinya. Saya pun disuruh untuk mandi-mandi dan untuk mandi wajib dan segalanya lah. Dan termasuk sekali dengan apa, ambil air wuduk sekali. Di belakang rumah nenek ni, dia ada satu macam bukan gudang tau, tapi dia macam bilik. Dan bilik ni macam orang kata bilik ni memang tempat khusus untuk berjasmadi. Berjasmadi? Orang kata bertapa diri. Okey, faham. Bertapa. Jadi bilik tu memang kalau mungkin kalau orang yang kebanyakannya lah, orang-orang Indonesia ni yang orang kata masih mengikut adat, diorang ada bilik-bilik macam ni. Diorang
bilik macam ni, diorang akan pergi ke gua, diorang akan duduk di sana, ataupun pergi ke ke bukit bukau, gunung-gunung, diorang akan bertapa kat sana. Okay. Jadi saya pun standby, tapi hati saya memang time tu menggelegak jugalah, orang kata kan, eh macam mana ni kan, tak ada lampu, tak ada apa. Sebab saya sempat juga pergi ke sana bersih-bersihkan dulu, saya tengok dengan tak ada, dengan orang kata apa, tingkap semua ditutup kan. Sampai orang kata tengah-tengah hari pun lampu satu pun tak boleh nak masuk, orang kata cahaya. Okay, faham. Jadi saya agak macam, ish, macam mana biar betul ni kan. Okay, tak apa, saya cuba. Jadi yang ini sebenarnya untuk testing. Ah, dia sebenarnya untuk testing, dia bukan terus buat. Jadi dia nak test saya, saya ni boleh pergi ataupun tidak, boleh boleh lulus ataupun tidak. Andai kata testing sekali yang tak lulus, testing kali kedua tak lulus, kali ketiga tak lulus, maksudnya saya gagal lah. Saya Mbah tu pun datang, dia dah standby apa semua. Selepas maghrib, selepas maghrib, dia suruh standby dulu lagi sekali, suruh baca-baca, suruh selawat, berzikir. Lepas tu benda ni kita buat selepas isyak, selepas isyak. Jadi waktu itu saya tak ingat, lebih kurang mungkin 12 lah, 12 malam. Ah, 12 malam kita mula. Kita mula 12 malam. Jadi dia pun, Mbah pun panggil saya. Dia panggil saya, dia kata, jom kita pergi. Saya dengan berdebor-debornya, dengan pakai, dengan orang kata perlengkapan baju adat Jawa ni. Saya pun ikut dia. Waktu itu kita punya rumah, rumah nenek ni, dia belakang dia memang ada ladang lagi. Dan bilik tu dia letak dekat ujung ladang tu. Jadi ladang tu pula kan ada pokok-pokok beringin, ada pokok-pokok rambutan apa semua. Bayangkan saya dengan Mbah tadi dua orang je, dengan dua orang je, tak ada lampu, tak ada apa, kita berjalan macam tu saja. Jadi saya pun macam, alamak, saya dah genggam tangan Mbah tadi tu. Ini umur 13 ni kan. Saya lain macam kan. Okey, tak apa. Lepas tu Mbah tengok saya, dia macam tersenyum lah, dia tersengih kan. Dia pimpin saya. Okey, kita dah sampai dekat rumah tu. Dekat luar rumah tu pula ada, dah standby macam ada lampu kecil-kecil jugalah kan. Jadi saya tengok sekeliling time tu, waktu tu lain macam, sangat-sangat aura dia, buat orang kata takut lah. Jadi dia kata bismillah dulu. Okay, jadi saya mulakan bismillah dulu. Dia kata jom masuk. Saya masuk. Selepas dia tutup pintu, memang totally gelap. Saya tak nampak dia dekat belah mana. Jadi saya macam teraba-raba lah cari mana Mbah ni kan. Mana Mbah ni, saya panggil dia, Mbah, Mbah. Lepas tu dia kata, ada dekat sini. Jadi dia pegang saya, dia kata, tak apa, jangan risau, duduk depan Mbah. Kalau ada apa-apa, tak boleh nak tahan sangat, bagi tahu dengan Mbah. Tapi selagi boleh tahan, dia kata, tahan. Okay. Jadi dekat dalam amalan yang kita nak buat ni, kita nak ambil amalan, kita tak boleh tidur. Okay. Benda ni kita tak boleh tidur. Jadi saya nak kena, orang kata sentiasa berjagalah. Sebab ini dia, okay, dia pukul 12, kita start daripada pukul 12. 12 nanti, hari keesokannya baru dia boleh, kita boleh keluar daripada bilik tu. Maksudnya 24 jam lah. Betul. Utak dia. Ini amalan yang orang kata, ini baru testing tapi ekstrim. Belum lagi kita cuba yang lain-lain kan. Jadi saya terfikir juga macam mana moyang-moyang ataupun atuk saya, ayah saya ni, dia boleh sampai ke 40 hari. Tapi okey, itu tak apalah. Jadi saya sambung semula. Keadaan pun dah sunyi dengan bunyi cengkeriknya, dengan bunyi orang kata yang aneh-aneh, tapi kita pun dah agak-agak seram. Mbah kata, tak apa, Mbah nampak kamu. Tapi saya pelik, macam mana dia boleh nampak, maksudnya sedangkan kita yang mata sihat ni pun memang totally out, tak nampak langsung pun. Tapi dia kata, tak apa, Mbah boleh nampak kamu kat mana, jangan risau. Lepas tu dia kata, okey, sekarang berzikir, selawat, selawat ke atas Nabi, selawat ke kepada Allah, dan lepas tu niat tu kena betul, dia kata. Jadi saya pun
mulalah bersalawat dan baca apa yang dibagi dengan dia kan, dengan mbah tadi. Jadi saya duduk dalam keadaan bertapa macam tu, duduk bersedia lah orang kata kan. Jadi tengah dalam tengah duduk tu sambil berselawat, tak lama lepas tu ada bunyi suara kat sebelah saya tengah panggil saya. Okay. Dia panggil nama ke? Wah. Dia panggil nama saya. Okey, okey. Okey, tapi suara ni bukan suara mbah. Suara orang lain. Okay. Lepas tu dalam masa tu suara tu, suara dia suara nenek. Lepas tu nak tahu dia cakap apa. Putune sopo? Apa tu? Putune sopo ni maksudnya ni cucu siapa? Ui. Dia betul-betul dekat sebelah telinga saya ni. Aduh, rumah tu. Okay. Dan masa tu dia bukan hanya suara saja tapi saya boleh rasa helaian rambut tu dekat betul kat telinga saya. Rambut dia kat telinga pula. Okey. Masa tu saya memang menggigil teruk. Saya rasa macam nak pengsan. Tapi mbah bagi tahu dengan saya, Jangan layan, dia kata. Jangan layan, jangan sampai terbatal, dia kata. Jadi saya pun berfikir, betul saya dah sampai sini dah ni kan, dia kata. Saya dah sampai, tak boleh nak batal. Jadi saya pun balas, Pulau Putune nama atuk saya kan. Maksud saya ni cucunya nama atuk. Lepas tu benda tu senyap dulu. Benda tu senyap. Saya pun berselawat lagi sekali apa semua. Mbah pun sama. Tak lama lepas tu mbah ni cakap Allahu Akbar. Okay. Saya pun terkejut lah dengan hatinya orang kata macam nak meletup ni kan. Kita ni dada kita rasa macam macam machine gun ni kan. Okay. Saya tanya dengan mbah, kenapa mbah? Lepas tu dia kata belakang kamu. Dia boleh nampak, kita tak nampak ni. Okay, rupanya kita tak nampak. Kita, tapi dia pula boleh nampak. Jadi saya pelik. Jadi saya diam dulu. Belakang, saya dalam kepala, belakang, alamak apa benda pula kali ni saya cakap kan. Jangan yang aneh-aneh pula kan. Lepas mbah cakap macam tu, belakang saya ni dicakar tau. Cakar? Memang time tu rasa, ya Allah, pedihnya minta ampun. Saya memang rasa macam nak, memang rasa kalau boleh nak fed up lah, memang fed up lah orang kata kan. Dia diam dulu, saya cakap apa benda ni yang rasa macam pedih-pedih ni kan. Rasa pedih-pedih ni. Belakang ni bila saya pegang, ada kesan cakaran tadi. Cakaran tu kalau orang kata sikit-sikit tak apa, ini boleh tahan dalam. Jadi saya diam. Jadi saya bersambung, saya sambung selawat apa semua. Mbah tadi cakap, lepas tu saya tak tahu apa yang mbah. Sebab yang mbah ni, dia bila bercakap dengan benda gaib tu, dia gunakan bahasa Jawa yang sangat-sangat halus, sangat-sangat orang kata zaman dulu punya bahasa Jawa lah. Jadi tak, saya sangat susah lah, memang tak faham langsung kita pun. Okay, faham. Sebab kita generasi yang orang kata yang baru kan. Jadi saya perlu memahami apa yang mbah ni cakap. Tak lama lepas tu, rumah kami ni, rumah yang gudang tu, bilik tu, lepas tu macam nak roboh, macam angin orang kata ribut taufan. Digoncangnya atap tu pumpang. Saya diam lagi. Tak lama lepas tu, dah selepas bunyi tu berhenti, ada yang pegang saya punya bahu. Dia pegang pelan-pelan. Time ni saya menjerit. Saya nak buka pintu, tahu-tahu saya tengah nak lari entah ke mana. Lepas tu saya terpegang pintu tombol tu. Mbah dah dekat depan tu. Dia cakap, kenapa ni boleh sampai macam ni? Dia kata, janganlah takut, dia kata kan. Jangan takut, dia kata. Dia cuma nak kacau-kacau je. Jadi dia kata, duduk lagi sekali. Saya dah menangis-nangis dah bagi tahu dengan mbah. Dah menangis-nangis, janganlah mbah, tolonglah mbah, saya tak kuat ni, saya cakap kan. Tapi dia cakap tak boleh. Anak lelaki kena berani, dia kata. Apatah lagi kita dari Jawa, dia kata kan. Jadi saya pun duduk semula ambil posisi yang tadi.
Tak lama lepas tu, pintu yang kami tadi terbuka sendiri. Ah, dekat sini jam kita. Sebab tadi mbah pun sebab yang apa syarat dalam mutih ni, dia tak ada cahaya langsung. Ah, ya. Tu dah tahu ada cahaya masuk. Jadi lepas dia buka, confirm cahaya daripada bulan tu masuk kan. Betul. Dekat situ mbah dah mula start dia mengamuk. Mbah ni dia mengamuk, benda tu macam lebih-lebih dia kata kan. Benda ni macam lebih-lebih, dia dah menyumpah-nyumpah dah. Sebab nak kena startkan ritual ni lagi sekali bukan senang. Mbah kata sebab dia pun ada guna dia punya tenaga dalaman dia juga bila nak start benda ni kan. Jadi okay. Mbah tadi dah menyumpah-nyumpah, saya tak tahu pula dia bawa keris. Mbah ni dia bawa keris. Keris tu kita panggil Nogo Sosro. Nah, mungkin boleh, korang boleh check lah dekat Google, Nogo Sosro ni bentuk keris dia macam mana. Dia dekat hujung dia tu ada bentuk naga. Okay. Ui. Jadi keris ni masa mbah keluar, masa mbah keluar daripada pintu tu, dia nak halau benda tu kan. Pintu tu kan terbuka, saya dekat dalam lagi. Saya tengok lah. Jadi kan saya biarkan mbah yang settlekan. Masa mbah tengah tancap keris tu dekat depan, dekat tanah depan pintu tu, pintu tu tutup. Pintu tu tutup. Saya jam. Mbah menjerit daripada luar, dia kata selawat, dia kata selawat terus, berzikir lagi, baca malam tadi. Saya pun dengan gabranya baca dengan tak kelang kabut, tak tahu macam mana. Lepas tu depan saya ni, saya dapat rasa ada orang kata hawa nafas. Dia gelak. Oh, kat depan muka tu? Depan muka saya ni. Ui. Dia macam jump scare dia ni. Okay. Berat. Saya rasa macam mungkin, baru saya fikir time tu. Mungkin aku tak boleh nak bawa ni, aku jadi gila kot. Mungkin inilah cabaran dia, orang kata kan. Dia gelak depan muka saya tu. Lepas tu saya dapat rasakan macam dia tengah tengok je muka saya ni. Sebab rambut dia kan memang betul-betul sangat dekat. Saya boleh rasa dia punya apa, orang kalau kita panggil baby hair dia tu kan, rambut dekat belah depan dahi dia tu. Betul-betul dengan dahi saya ni. Memang dekat sangat. Time tu kalau saya tak tahulah, bau bangkai tu, Allahuakbar, memang kalah teruk lah sampah yang ada, sampah-sampah kat dunia ni. Lepas tu dah macam tu, dia blow sekejap. Lepas tu bunyi angin. Dia main-main kat dalam bilik tu. Saya diam dulu kan. Saya tarik nafas lagi. Time ni lah baru saya fikir, oh, okay, kau nak main-main, tak apa, tak ada hal kan. Ni kali ni aku serius pula. Saya fokus. Lepas tu saya tak tahu macam mana, tapi mbah ni yang tadinya dekat luar, dia ada kat dalam sebelah saya. Pintu tak terbuka tapi dia dah masuk lah. Ini keistimewaan mbah yang saya sangat selut dengan dia. Teleport. Okay. Dan amalan ni yang dikatakan yang mbah boleh hilang-hilang ni, orang kata yang sangat tinggi. Sekejap kadang-kadang dia, kita nampak dia dekat kedai, balik rumah dia ada ke rumah dah. Jadi waktu tu saya pun agak terkejut. Lepas tu dia pegang tangan saya, dia kata teruskan je, jangan risau. Dia macam biasa, dia mesti akan bagi tahu teruskan je. Saya follow. Saya pun dah tak tahu pukul berapa dah yang tu. Selepas dah jadi macam tu, mbah tadi dia kena tolak tau dengan benda tu. Benda tu mungkin dia tak terima kan, ada mbah yang menjaga saya. Jadi mbah tadi saya dapat, sebab mbah tadi masa dia duduk kat sebelah saya tu, dia pegang genggam tangan saya ni. Dia tercampak ke belakang. Gila, dah macam drama ni. Okay. Dah macam cerita Nagin dah. Apa cerita India yang apa benda tu? Ular. Jadi saya pun diam dulu. Saya diam selawat, duduk lagi sekali. Mbah tu sebelah saya. Lepas tu mbah pergi ke belakang saya, dia tepuk dekat saya. Belakang badan ni kan. Dia tepuk,
5 kali. Dia tepuk 5 kali. Lepas tu benda tu masih tetap mengganggu. Selepas daripada tu kedengaran bunyi azan. Okey, kedengaran bunyi azan, benda tu stop dulu. Okey, subuh dah ni. Dia macam take a break dululah kan. Rehat. Okay. Ha, dia take a break. Okey, jadi kesimpulannya selepas dia dah kacau. Ini dah nak orang kata dah nak sampai ke pengakhiran dah ni. Okay. Kan? Orang kata dah cukup masa lah kan. Selepas daripada dah nak cukup masa ni, kita orang nak orang kata nak penutup ni, benda tu cakap dengan kita memang, saya memang sangat-sangat jelas. Mbah pun memang dia boleh dengar. Dia cakap yang saya punya keturunan ni tak akan tenang. Weh, gila betul datang ni. Wah, dia kacau orang. Itulah, okay. Orang bertahan dia ugut pula eh. Okey, lepas tu. Jadi saya tanya dengan mbah, macam mana ni kan? Mbah kata biar mbah yang buatlah kan. Jadi kita kan tak nampak benda tu, sebab benda tu kan gelap kan. Kita dalam bilik yang gelap, saya tak nampak benda tu. Kan dia kacau dalam masa proses semua tu, kita tak nampak. Selepas saya keluar time tu kan, selepas saya keluar, saya tengok dalam bilik tu kan, ada cahaya lah. Dah time tu dah pukul berapa kan. Dia masuk, saya tengok rupa-rupanya itu gendurowo. Gendurowo. Kalau gendurowo ni kita Melayu panggil apa? Hantu raya lebih kurang. Hantu raya. Dia dengan tinggi dia, time tu saya time dekat depan pintu tu, saya menangis lah. Saya bila cerita dunia ni sedih lah sebenarnya. Saya fikir macam kalau saya tak tahan time tu, betul-betul ikut emosi atau macam mana, saya boleh gila time tu, saya rasa kan, biarpun semua ni. Jadi mbah keluar, tak tahu mbah baca apa dekat pintu tu, depan pintu. Dia tutup pintu. Kita balik rumah, jalan apa semua. Dalam kita balik rumah ni kan, dalam kita nak balik rumah ni, ada satu ular. Dia tengah melintas tau. Ular hitam. Dia nak melintas tapi dia boleh berhenti kat depan kita ni. Dia tengok. Lepas tu saya pun terus lari lah belakang mbah ni kan. Nampak ular, gila kot, siapa yang tak takut dengan ular kan. Lepas tu mbah kata balik, dia kata. Dia cakap dengan ular, balik dah, budak ni tak ada apa-apa dah, dia kata. Jadi ular tu betul-betul balik. Degil. Okay, lepas tu saya pun balik rumah, jumpa dengan orang tua saya apa semua. Lepas tu nenek saya pun, dia cakap nenek dengar kamu menjerit dekat sana, nenek tahu kamu macam mana kan. Time tu arwah nenek saya agak terkejut lah, macam mana dia pun boleh tahu macam mana. Sebab tak nak kata walkie talkie tak ada kat situ, CCTV tak ada kat situ kan. Tapi nenek saya, arwah nenek saya ni, dia boleh tahu apa keadaan yang berlaku dekat sana. Apa yang berlaku kat sana. Rupa-rupanya masa yang kejadian berlaku, saya dekat dalam bilik terpencil tu. Kan, dekat rumah kami ni, rupanya saka-saka keluarga kita ni pun dia ikut mengamuk juga. Saka-saka keturunan wak. Sebab kita punya rumah ni, rumah nenek ni, masa zaman dulu ayah saya dia ada tanam keris dekat dalam setiap sudut rumah. Dia ada tanam keris, dia ada tanam orang kata barang-barang mistik lah kan. Zaman dulu ayah saya kata banyak pencuri kan, zaman-zaman dia dulu, zaman-zaman atuk kan. Kata banyak pencuri, jadi memang orang dulu pakai benda ni sebenarnya untuk jaga rumah, untuk jaga ladang kan. Jadi dekat rumah ni, yang diorang dekat rumah, diorang dalam rumah tu panas, dia kata. Padahal aircon dah buka ni. Masing-masing kat dalam setiap bilik semua dah buka aircon dah. Panas dia memang, dia kata macam tak boleh bawa bincang. Nenek saya cakap, arwah nenek saya cakap,
benda ni sebenarnya dia nak menolong saya sebab dia tahu saya ni diganggu. Oh. Tapi disebabkan mbah mungkin lah dia apa telepat lah, bagi tahu dengan saka ni, dia cakap jangan, budak ni tengah dicuba, dia kata tengah dicuba, jadi kau jangan kacau proses ni, dia kata. Jadi ni dia dekat dalam rumah, dia macam meronta-ronta nak menolong saya kan, sampaikan nenek saya tu dia letak cawan, katanya lah dia letak cawan dekat atas meja. Cawan yang tadi tu elok-elok punya lah, rapat dengan dinding, cawan tu boleh terjatuh macam tu. Okay. Tak ada siapa yang kata cawan tu boleh terjatuh macam tu. Jadi nenek saya dah boleh kecap dah. Benda ni mengamuk rupanya. Dia nak menolong saya, dia kata kan, nak menolong cucu. Apa dia kata kan, nah, benda ni saya kena, saya ni tengah dicuba, tengah dalam proses nak ambil amalan ni kan. Jadi dia pun balik rumah tu dah lega lah, biarpun saya dengar dia orang kata macam mana pun, saya memang dah tak larat dah time tu. Tak larat dah time tu dalam keadaan orang kata tak ada tenaga langsung. Okay. Jadi balik mandi rehat apa semua. Dah selepas nenek saya cerita apa semua, barulah saya dibagi air penawar, sebab time tu mbah kata saya kan terkena cakaran, yang kena cakar tu kan. Lepas saya tengok dekat cermin tu, saya terkejut sebenarnya. Saya ingat kan macam cakaran dia ni macam kita tengok selalu kat cerita hantu kan. Mungkin ada 3 cakaran ke apa kan. Ini cakaran dia macam tahu tic-tac-toe tak? Dia punya garis-garis line dia tu. Dia macam tu tau. Tapi pelik-pelik lah bentuk dia. Time tu belakang tu nenek saya terkejut lah. Dia macam nak marah mbah tu, tapi mbah tu pun sama bayar dengan arwah nenek saya kan. Jadi dia cakap lah, kenapa cucu aku boleh sampai kena macam ni kan. Lepas tu mbak tu respon, dia boleh tersengih je. Dia cakap, saya time tu kan, saya tengok muka mbah ni kan, amboi mbah, saya dah penat-penat ni, mbah bagi respon tersengih je kan. Jadi mbah bagi saya air penawar tadi. Lepas tu air penawar tu yang dibaca dengan dia tadi, dia sapu dekat belakang. Dia sapu dekat belakang. Keesokannya pagi tu saya nak tengok lah lagi sekali kan, belakang badan saya ni kan. Benda tu dah tak ada dah, bekas cakar tadi. Maknanya pulih sepenuhnya, tak ada apa-apa kesan? Alhamdulillah, pulih. Okey. Jadi saya daripada situ yang buat saya macam taksub, tertarik dengan benda ni kan, amalan ni kan. Saya rasa macam wish, hebat betul mbah ni kan. Saya nak sampai di tahap mbah ni. Orang kata kan, thank you, memang sangat tergila-gila kan benda tu. Jadi itulah untuk cerita dia yang pertama di pengalaman, orang kata baru sampai di kampung halaman ayah saya. Cerita pertama mi 30 minit rekod pecah ni. Aku tak terasa 30 minit. Itu pasal dia punya jump scare dia bertubi-tubi man. Okey, tadi kan awak cakap azan tu dia berhenti berkacau. Adakah setiap azan tu dia berhenti? Dia masa azan saya pun tak tahu, tapi yang saya dapat detect rasanya mungkin time tu subuh. Yang masa azan subuh ni, baru dia stop. Okey, faham. Dan lepas waktu siang tu masih lagi bertusan kena kacau ke macam mana? Ya, lepas yang daripada siang tu masih sama juga. Wih, gila babi tu. Itu yang saya rasa macam apa speciality lah time tu, saya bertanya kan dengan mbah ni kan, sebab yang saya pun dapat dengar juga daripada mbah bercerita pun masa azan subuh benda ni akan stop berhenti kacau apa semua kan. Cuma yang buat saya pun tanya juga, kenapa azan subuh, kenapa tak azan-azan yang lain? Kan korang macam tertanya tak, macam kenapa azan subuh tu banyak-banyak azan, kenapa azan subuh je, kenapa azan-azan yang lain ni semua ni kan, kenapa tak berhenti ke apa semua kan, diorang masih tetap ni. So saya pun benda tu jadi ni jugalah kan. Tapi yalah, itu orang kata keajaiban lah kan, yang berlaku dekat alam sana lah.
Kenapa azan subuh sebelum ni aku pernah baca sebenarnya. Kenapa benda ni selalu keluar ataupun muncul di waktu subuh ataupun kurang aktif, disebabkan ada perantaraan di antara dua waktu tu. Okey. Senja dengan malam, pagi dengan subuh tu, macam tu lah. Okey Mi, kau ada apa lagi nak tanya lagi Mi? Aku tak ada, cuma bila dalam keadaan yang gelap macam gitu tu kan. Jadi bila ada satu waktu yang masa cahaya bulan masuk dalam bilik tu, total lah overall Wak berjaya lepas ke ujian ni? Ujian ni gagal. Aduh. Korang tengok guys, korang tengok dalam nak apa nak diuji tu ada lesel dulu. Kau tengok kena cakar dengan gondoruo kan. Lesel tu pun dah betul lah. Gagal belum pula, belum lagi betul. Ha. Aku macam mana kau boleh bertahan 24 jam tanpa makan eh? Kau tanpa makan. Kita hari sebelum nak dicuba tu memang hanya sekepal nasi dengan minum air kosong sekelas saja. Tak dia. And then kau nak buang air macam mana Mat? Dia jadi macam selepas saya bertanya dengan Mbah tadi, saya nak tahulah result saya ni macam mana kan. Kita macam menunggu, macam menunggu UPSR pula kan. Jadi Mbah cakap kamu gagal, dia kata kan. Dekat situ saya kecewa. Tapi Mbah kata tak apa, nanti sebab saya lama dekat sana. Dia kata tak apa, nanti dia ada masa lagi dalam masa saya bercuti dekat sana lama tu, dia cuba datang untuk saya mencuba lagi sekali. Biasa kali kedua lagi dah. Kena tunggu tarikh lah. Oh, masa ada yang kedua punya dah ni? Biasa ni? Sebab saya dekat Indonesia sana, saya almost sebulan dekat sana. Lama mah. Lama, okey. Okey, maksudnya cerita seterusnya nanti adalah biasa yang kedua ni lah. Okay, ya betul. Aku lock terus cerita ni. Walaupun kita dah, kalau dah masa dah mencuburi, aku tak nak dengar cerita yang lain dulu. Tak cakap banyak, kita lock terus part 2 lah. Aku lock terus part 2 nanti yang akan datang awak. Resen lah, aku nak dengar cerita resen kau yang kedua kali. Okay. Nak tahu juga apa kesudahan dia kan. Aku pernah tahu tau tentang puasa putih ni kan. Dia amalan yang orang diguna daripada orang Iban masih guna lagi malam puasa putih. Tapi yang ni berbeza bagi aku lah, yang aku dengar lah kan. Yang jenis yang macam yang aku tahu, yang puasa putih ni dia tak boleh makan binatang atau daging semualah. Dia memang kata veggie terus lah. Okay. Tapi yang berbeza pula yang budaya Jawa ni, dia duduk tempat gelap. Kalau aku duduk tempat gelap dengan tak nampak, boleh jadi mental kan. Puasa makanlah waktu yang hari ganjil. Lepas tu memang 24 jam tu aku memang boleh bertahan Boleh bertahan tak makan semua Itu yang orang kata dalam saya duduk dalam tu kan. Saya berfikir kenapa tak boleh makan kan. Tapi bila difikirkan balik, sebenarnya ni semua kita melawan nafsu sebenarnya. Dia dalam amalan ni dia ada pecahan dia lagi. Nafsu ni ada nafsu yang ini, ada nafsu yang tu. So saya punya nafsu ni, saya tak, sebab saya ni jenis kuat makan, jadi saya punya nafsu besar, saya nak makan. Jadi dia cakap lawan nafsu makan kau dulu, dia kata. Maknanya betapa ni kita berperang dengan godaan lah sebenarnya. Betul. Tapi yang godaan kali ni dia bukan sekat gangguan daripada alam sana, tapi dia uji mental kau. Duduk dalam keadaan gelap, kau nak berlawan dengan laparnya, dah lah penat, dah lah gelap, kau tak nampak apa. Nak buang air pun sekarang nak jirus tak nampak. Dalam tu dah lah bau bangkai, kau tambah lagi bau dia. Aduh. Betul tak? Ya Allah. Okey Mi, kau ada apa-apa ulasan untuk cerita kali ni Mi? Aku tak ada ulasan. Cuma aku nak tahulah Wak sama ada amalan ni kan dari keturunan Wak lah. Ianya memang wajib diteruskan ataupun Wak boleh pilih nak ambil ke tak nak? Sebenarnya dia boleh dipilih. Tapi kerana keluarga kita ni sangat strict dengan adat-adat amalan adat-adat Bandung kita, Sunda kita kan. Jadi dia tak nak orang kata yang ada adat ni hilang ditelan zaman, ditelan masa. Faham. Okey, faham. Betul. Macam kita tahu Mi orang Indonesia ni dia berpegang teguh dengan budaya adat lesam dia orang. Bak kata cerita tenggelam yang kapal Medivik. Apa tu? Tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas. Biar mati anak, jangan mati adat. Ah. Akulah Mat Kilau. Bukan. Tak ada kena-mengena Mat. Tapi
Cerita kali ni Kimi, aku tak nak ulaskan apa-apa pasal malam ini, bukan bidang aku. Ya bukan, aku pun tak nak alas. Dan korang semua pun, kalau ini semua bergantung kepada korang semua kan, orang kata pengetahuan korang. Dan aku tak nak ada sebuah komen pasal benda ni, sebab aku memang bukan bidang aku benda ni. Betul. Dan kita orang kongsikan ini adalah sebagai, inilah setiap bukanlah kaum, orang kata apa tu, ialah kaum adat, suku kaum ni dia ada amalan diorang, budaya diorang kan. Dan untuk cerita kali ni aku tak nak ulas apa-apa, memang ini bukan bidang aku tak tahu nak kategori kenapa semua ni. Betul. Jadi ni korang ambil cerita ni sebagai orang kata iktibar pengalaman dan bukan dia untuk ini syikin ke tak. Jangan ini, kalau kau nak tahu kau pergi tanya dengan ustaz-ustaz semua eh. Jangan tanya kita orang bukan pakar. Kita orang tak sentuh apa-apa. Kita orang tak sentuh apa, kita orang just deliverkan cerita sebagai orang kata ini budaya-budaya dorang. Dalam dunia ni orang kata banyak amalan, banyak rahsia yang tersembunyi kan. Ini antaranya geng. Jadi kepada korang, kalau nak komen tu bagilah kritikan yang membina. Jangan kecam, jangan tiau. Kita ambil dengar sebagai hayati lah pengalaman orang ni. Okey, wak sendiri ada tak nasihat untuk diorang semua? Nasihat saya, kita berpegang kepada satu. Iaitu kita berpegang kepada ajaran Islam. Kita ingat kepada Allah. Kita mengikut landasan yang betul. Adat tak adat, tapi apa yang diajar oleh Islam, kita kena ikut yang tu. Alright. Okay, wak. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada hari ini, wak. Kepada korang, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jangan lupa komen untuk part 2 daripada wak sendiri. Tanya komen, aku dah lock part 2. Okay, jumpa pada video akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.